Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial yang kedua pula. Kali ni kita nak buat authentication. Okey, dalam Laravel ni dah ada scaffolding yang membantu kita buat authentication. Authentication ni maksudnya kita boleh create login, logout, register user dengan cepat dalam Laravel. So, recap daripada tutorial 1 sebelum ni, kita dah ada Laragon, kita dah install Laragon, kita dah turn on and off. Oh sorry, kita kena turn on lah obviously, bukan off. Dan kalau nak create, yang lepas kita tunjuk dalam quick create menu, quick create untuk create Laravel project. Boleh rujuk video sebelum ni, T01. Okay, sekarang ni kita dah dapat satu, virtual hosting kita. Yang mana kita boleh access projek kita dalam Lera7.test dan kita tahu bahawa kita punya working folder kita adalah pada Lera7 dalam C Laragon www.lera7. So seterusnya untuk buat login logout kita perlukan database. Kenapa kita perlukan database? Sebab kita nak simpan data record dia. So pastikan kita masukkan database name, lepas tu dia punya username by right root, default root dan DB password. Okay, kalau ada lah, kalau tak ada kita leave it blank. Kat mana nak edit? Dalam file env. Okay, yang PME ni tak perlu, kita akan pergi kepada file env. Kat mana kat file env? Dia ada pada sublime kita. Edit pada env file .env file di sini. Okey, di sini env file kita. Ini kita berada dalam sublime, kita tukar kita punya code. So database kita okey, kita sebelum tu kita tengok dulu database kita kat mana dia punya database yang dia dah prepare. So kita lihat pada database dalam Laragon ni ada sediakan database. Okay, database, klik database, dia akan point kepada satu ni kita punya panel, nama dia Heidi. Okay, ni brand dia Heidi, dah sediakan sekali dengan Laragon. Kalau nak gunakan phpMyAdmin pun boleh, sila install masuk dalam localhost. Tapi for the time being yang sekarang ni kita akan gunakan yang standard yang dibekalkan dalam Laragon, nama dia Heidi SQL. Heidi SQL. So, tadi saya tak reset password. So, password maintain kosong. So, klik open. Kita perhatikan apa database yang dia dah sediakan. So, Lera7 ni, Lera7 ni dia dah sediakan database kosong semasa kita create satu projek Laravel. Macam nak create projek Laravel baru, rujuk pada tutorial 01. Okay, so kita dah tahu bahawa Laravel, projek Laravel kita, dia dah bekalkan satu database, nama dia Lera7. Jadi dalam env file kita tukar Lera7. Lera7 ni nama dia merujuk kepada project name Laravel yang kita buat tadi. So ini adalah root. Okay, good practice tukar root username dan set dia punya password. So bad practice macam ni lah, root tanpa password. So this is bad practice. So guys, bad practice. Watch out, this is bad practice. So pastikan dalam Laragon interface kita boleh tukar dia punya username dan database ataupun password. Okay, tukar kat situ. So sekarang ni maintain dengan yang default. Nama dia Lera7, database Lera7 dan root password. So and then kita kembali kepada kita. Okay, save. Okay, so ini adalah kita punya database name. So kita lihat kepada migration kita, migration kita. Okay, migration kita. So by right bila kita create satu satu projek baru dalam Laravel, dia dah sediakan migration file yang mana dia akan simpan users table. So dia ada, dia akan create users table. Tapi kalau kita perhatikan dalam database kita, content dia kosong. Kenapa content dia kosong? Sebab apa? Sebab kita tak migrate lagi. So macam mana cara kita nak migrate?
kita pergi kepada mana tadi? Okay, ini kita punya path ni kan? Kita punya path kepada Laravel project kita, dan daripada sini kita cuba run command php artisan migrate. So apa yang dia buat dalam php artisan migrate adalah dia akan migrate semua database yang ada dalam migration file masuk ke dalam, dan dia implement masuk dalam database kita. So bila kita nampak kat sini, dia dah buat migration, migrating, sebab kita ada tiga define table dalam migrations punya folder. Okay, ni. So dalam kita punya users table, dia akan ada ID, name, email dan password. So ini adalah typical field ataupun medan yang kita akan gunakan untuk simpan users punya table. So dan kita perhatikan balik kepada Heidi SQL kita, refresh, dan kita dapati ada beberapa file baru yang baru di create daripada proses migration tadi. Kita ada users, password reset, migration dan fail job. So users ni kalau kita tengok dia punya content tak ada apa-apa. So adakah kita perlu install ataupun migrate data dummy? So sekarang setakat ni tak perlu. So apa yang kita perlukan sekarang ni adalah satu interface untuk register new user. Okay, so sekarang env file kita dah settle, php my admin tak perlu, kita gunakan Heidi SQL. Okay, so untuk generate interface, register, login ataupun reset password, dalam Laravel dia dah sediakan yang ni. So kita cuma run dia punya composer. Macam mana kita nak run? Okay, kita kecilkan sikit. Okay. Dia ada empat command yang kita perlu run di sini. Okay, kita ada empat command yang kita perlu run di sini. Sorry, kita setting sekejap. Pertama adalah composer require. Composer require Laravel / UI -- dia. So ni dia akan create satu what you call page baru untuk tambahkan dalam existing Laravel interface. Kalau kita, sebelum ni kita nampak Laravel interface kita ada welcome sahaja. Sekarang ni kita akan tambah satu beberapa interface baru. Okay, yang ni don't worry, kalau katakan kita tak ada internet, dia akan tengok kepada caching yang sebelum ni lah. Kalau dalam tu, tapi kelemahan dia tak update lah, tak update code. So apa yang yang kita perlukan lagi adalah run code yang kedua ni, PHP artisan untuk generate ataupun scaffold auth authentication. Auth ni referring kepada authentication. Okay. Dan kita run PHP artisan, check dulu internet. Okay. PHP artisan UI view. View merujuk kepada Vue.js lah. AUTH. Enter. Okay. Dia dah authentication scaffolding generated successfully, then dia suruh kita buat apa, npm install dan npm run dev untuk provide dia punya library bootstrap. Okay, npm install. Oh, ini lambat sikit. Okay, lambat sikit. Npm install. Install, tengok. Okay, ni ada perlukan masa sikit . Okay, pasal dia akan download beberapa vendor file lah. Contohnya macam Bootstrap. Bootstrap punya library dan juga JavaScript. Okay, selesai.
Kemudian seterusnya yang keempat, npm run dev enter. Belum, sikit lagi. 12%. So ni part ni start daripada Laravel 6 kita perlu run. Kalau tak yang dulu Laravel 5 kita just macam PHP artisan make off, okay, make off. So PHP 5. So sekarang ni dia dah tambahkan JS file kat sini. Okay. JavaScript file dalam folder app. Then kita dapati kita punya interface. Kita test pada interface. Interface kita kat mana? Interface kita pada okey, kat sini. Nampak? Nampak? Sebelah kanan ni, perhatikan sebelah kanan ni. Ni sebelum saya install sebelum kita install apa tadi? Authentication scaffolding. Sebelah kanan ni. So kita akan nampak nanti login dengan register. So refresh dia. Ctrl R, nampak ada login, ada register. Klik login. Okey, ini adalah interface untuk kita login. Tapi kita tak ada user lagi. So klik register user dan kita masukkan nama contoh dia. Okey, dia ada kat sini. Masuk jelah. Okey, password dia. And confirm password. Dan perhatikan juga kalau pas okey, kalau macam email dia tak betul. Dia dah siap buat validation. gmail.com, klik register dan dia dah boleh log in. Okay, so log out. Sorry, log out. Okay, dia balik kepada interface home. Kalau log in, tadi dah register. Kita masuk je lah. Okay, log in. Okay, terima kasih. Itu saja untuk login dengan log out authentication. So, seterusnya kita akan sambung lagi dengan macam mana nak install satu interface baru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.